kami berkomitmen untuk meningkatkan layanan kepada seluruh stakeholder melalui pembangunan zona integritas wilayah bebas dari korupsi. Sejak dicanangkannya pada tanggal 21 Mei 2018, LPP DKI Jakarta terus melakukan perubahan secara bertahap untuk menguatkan komitmen bersama dan sebagai bentuk internalisasi di lembaga, kami membentuk grup DKI melakukan sosialisasi dan koordinasi di kegiatan Amdal Pagi, Tansidor, Jumat Bergelora, dan rapat-rapat di level seksi. Program atau kegiatan pergerakan Jakarta senantiasa difokuskan kepada kebutuhan stakeholder, yaitu satuan pendidikan, pengawas sekolah, dan dinas pendidikan di Provinsi DKI Jakarta, beserta masyarakat luas lainnya. Berbagai macam kerjasama telah dilakukan PMPD DKI Jakarta dengan instansi pendidikan dan pemerhati pendidikan seperti The Asia Foundation, Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Yayasan Sekolah Al-Azhar, dan Forum Sekolah Kerjasama atau SSTK. DKI Jakarta berkomitmen untuk menunjukkan good and clean performance. Berdasarkan peta bisnis proses LPMP DKI Jakarta, ditetapkan visi terwujudnya penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah sesuai SNP dengan semangat gotong royong, dan misi mewujudkan penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah sesuai SNP memperkuat tata kelola dan pelibatan publik. Sejalan dengan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi, manajemen perubahan mengawali dengan pencanangan dan penandatanganan komitmen bersama, membentuk tim kerja, dan melakukan kegiatan pembangunan perubahan pola pikir dan budaya kerja. Tahun ini LPMP DKI Jakarta melakukan pelatihan soft skill seluruh personel LPMP yang menghasilkan rapor diri digunakan sebagai dasar pembinaan dan pembentukan tim kerja. Untuk menguatkan layanan, kami mengadakan pelatihan service excellence bagi PPNPN dan mengadakan pelatihan hidroponik untuk meningkatkan keseimbangan hidup di era digitalisasi. Dalam rangka penguatan tata laksana dan pengelolaan SDM, semua pos direview secara berkala dan dimasukkan ke dalam web LPMP. Tahun ini disusun pos layanan PPNPN dan SKP-nya. Penyusunan SKP dan penandatanganan fakta integritas dilakukan setiap awal tahun dan uraian tugas pegawai dipajang di meja kerja. Untuk meningkatkan akuntabilitas, telah dilakukan pertemuan triwulanan guna memantau capaian kinerja setiap unit, membahas permasalahan dan solusi. Tahun ini, tim kinerja berkunjung ke Kementerian Keuangan mempelajari penyajian lakip yang lebih baik. Untuk lakip tahun 2018, LPMP DKI Jakarta mendapat penghargaan predikat A. Di sisi penguatan pengawasan, telah dibangun berbagai saluran komunikasi pengaduan, baik offline maupun online. Awal tahun ini, tim pengawasan memantau layanan penggunaan Sarpras, kinerja PPNPN, penyusunan pos dan SKP PPNPN. Berbagai kegiatan telah dilakukan di LPMP Jakarta yang didesain mendekatkan kepada kebutuhan satuan pendidikan untuk memenuhi SNP, seperti pengembangan pembelajaran dan penilaian kurikulum 2013 dengan model lesson study, program pengembangan budaya mutu sekolah melalui implementasi SPMI yang menghasilkan penyusunan RKS dari aplikasi Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Kerjasama kami dengan The Asian Foundation, yaitu donasi buku bacaan bagi sekolah, dilanjutkan oleh program perpustakaan keliling LPMP DKI Jakarta sebagai bentuk penguatan budaya literasi. Program yang menyentuh layanan kepada masyarakat luas bersinergi dengan Dharma Wanita Persatuan dan DKM Masjid At-Tarbiyah LPMP DKI Jakarta, yaitu kegiatan bakti sosial bersih dan sehat di sekolah, panti dan masjid, sedekah pada Jumat Berkah dan pengelolaan sampah. LPMP DKI Jakarta senantiasa mendorong satuan pendidikan untuk terus meningkatkan prestasi dan telah menerbitkan 4 buku seri best practices, yaitu seri pembelajaran kepemimpinan anak berkebutuhan khusus dan pengembangan budaya mutu. Kami melakukan pemantauan praktik reformasi birokrasi dan layanan ULT secara berkala untuk meningkatkan layanan LPMP Jakarta. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Guruku, inspirasiku.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rapiono, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Atas nama Dinas Pendidikan, kami haturkan terima kasih kepada Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan DKI Jakarta, LPMPDKI Jakarta, yang telah bersinergi dengan Dinas Pendidikan dan keberadaannya sudah kita yakini ini sebagai mitra strategis dalam upaya peningkatan mutu pendidikan yang sering disebut dengan Inong Jamu, gerakan mendorong penjaminan mutu. Dan ini sudah ada MOU antara Dinas Pendidikan dengan LPMP. Peningkatan kualitas pendidikan tidak terlepas dari peran peningkatan sumber daya manusia, mulai dari rekan-rekan kepala sekolah, pengawas, guru, ya. Dan terima kasih selama ini sudah terprogram dengan baik dengan narasumber dari Widya Iswara dari LPMP. Kami berharap sinergitas ini bisa berlanjut terus, sehingga dalam jangka panjang sama-sama bisa mengangkat prestasi pendidikan di DKI Jakarta, termasuk di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berpikir bahwa melalui LPMP kami akan dapat lebih banyak menjangkau guru-guru dan otomatis akan lebih banyak juga memberikan manfaat lebih kepada para siswa-siswa khususnya